TV KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku host anda. Apa khabar adik-adik yang berada di rumah? Kak Ria doakan kita dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat ke mana jua kita pergi, terus patuh pada SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, hari ini kita nak teruskan lagi dengan sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran Matematik Kertas 2. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Tengku Nurhalina Tengku Ahmad Putra daripada Sekolah Menengah Dewan Beta Kota Baru, Kelantan. Silakan masuk, Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, okay. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Okey, okay. Cikgu. Hari ini saya pasti murid-murid di rumah sudah tidak sabar untuk memulakan sukses SPM 2021 pecutan pastinya untuk mata pelajaran Matematik Kertas 2. Dengan itu, mungkin Cikgu boleh memberikan sepatah dua kata aluan kepada para pelajar yang sedang menonton, Cikgu. Okey, terima kasih, Ria. Okey, anak-anak. Okey, seperti yang kita tahu, pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Kuna. Okey, bersama-sama dengan Cikgu Kuna untuk slot pecutan Matematik SPM KSSM. Okey, apa yang perlu kita tahu dalam Matematik SPM KSSM? Okey. Okey, yang pertama, cikgu ingin bawa murid-murid kepada format, sebab dalam matematik ni yang pertama kena ada pengetahuan, lepas tu kena ada minat. Okey, kalau tak ada minat, susahlah kita nak terus cemerlang dalam subjek matematik ini. Okey, yang pertama, anak murid-murid kena tahu tentang format matematik KSSM. Okey, untuk format kertas 2, kita terdiri daripada tiga bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian Okey, untuk bahagian A, anak-anak akan, murid-murid akan diperuntukkan dengan 10 soalan. Okey, dan 10 soalan itu semua soalan wajib dijawab. Tak ada satu pun yang perlu pilih, mesti jawab semua. Dan markah kat sini adalah diperuntukkan sebanyak 40 markah. Okey. Manakala untuk bahagian B pula, murid-murid diperuntukkan dengan 5 soalan yang mana juga semua soalan ini mesti dijawab. Okey, manakala markah pada bahagian B ini adalah diperuntukkan sebanyak 45 markah. Okey, manakala bahagian C pula, kita ada 2 soalan pilihan. Maksud pilihan kat sini, murid-murid boleh nak jawab dua-dua pun tak apa, nak jawab satu pun tak apa. Tapi nasihat cikgu, jawab dua-dua sebab kat sini pemeriksa akan pilih yang mana lebih banyak markah. So kalau murid-murid jawab dua-dua, so pemeriksa naik tengok semua yang mana akan markah banyak, yang itulah akan dikira sebagai markah peperiksaan. Okey, jadi cikgu akan bawa murid-murid satu persatu apa yang murid-murid kena tahu dalam setiap bahagian yang perlu murid-murid jawab dalam SPM pada 10 Mac 2020 nanti. Okey, untuk bahagian A, 10 soalan adalah berbentuk respon terhad. Okey, yang mana dia ada pecahan, boleh ada pecahan dan boleh tak ada pecahan. Terdiri daripada pecahan A dengan B ataupun satu je soalan. Okey, yang mana setiap soalan diperuntukkan 2 hingga 6 markah. Okey, manakala untuk bahagian B pula, bahagian B, murid-murid akan diberi 5 soalan. Okey, yang mana 5 soalan pun soalan wajib dijawab dan dia merupakan soalan struktur. Okey, apa maksud soalan berstruktur ni? Maksudnya dia ada pecahan-pecahan kecil. Contoh, katakanlah soalan A nak kira keceronan, B daripada keceronan tadi bina persamaan, macam tu. So dia adalah soalan yang saling berkaitan. Dan markah bagi setiap soalan adalah di antara 6 hingga 12 markah. Okay? Dia boleh jadi 8, 10 markah. Yang mana keseluruhan markahnya adalah 45 markah. Okay? Masa menjawab lebih kuranglah dalam 12 minit untuk satu soalan.
Okey, dan untuk bahagian yang terakhir dalam kertas 2 adalah bahagian C, yang mana bahagian C ini terdapat 2 soalan pilihan, tetapi murid-murid perlu jawab 1 soalan sahaja. Tapi macam cikgu kata tadi, kalau boleh jawab 2 soalan. Okey, yang mana setiap markah soalan memperuntukkan 15 markah. Okey, dan format soalan bahagian C ini adalah memperuntukkan gabungan beberapa topik. Kalau tadi berstruktur juga, tapi melibatkan satu topik sahaja. Kalau garis lurus, garis lurus sahaja. Tetapi bahagian C ini dia libatkan gabungan beberapa topik. Nanti cikgu akan bincangkan lagi tentang setiap bahagian. Okey. Dan masa yang diperuntukkan adalah selama 20 minit untuk satu soalan. Okey, dan bagi cikgulah tips untuk anak-anak menjawab bagi bahagian A, B dengan C dalam kertas 2. Seboleh-bolehnya dahulukan untuk bahagian B. Kenapa? Sebab markahnya banyak. Jadi kalau boleh, kita perlukan masa yang lebih kat situ. Baca dalam keadaan yang bukan tergesa-gesa. Ambil masa, baca dalam keadaan yang baik supaya kita dapat memberi jawapan yang baik. Okey. Jadi, okey Ria, itulah sedikit sebanyak ya, apa yang murid-murid kena tahu dalam format kertas 2 KSSM Matematik. Okey, okay. Baiklah, itulah dia dan saya pasti kita dah tahu format-format yang cikgu dah pun kongsikan bersama dengan kita tadi. Dan kejap lagi kita nak sambung, cikgu boleh? Boleh. Okey, kita berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. Okay. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM bagi sukses SPM 2021 Pecutan Matematik Kertas 2. Yang pastinya Ria bersama-sama dengan Cikgu Nur Halina Tengku Ahmad Putra daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dewan Beta Kota Baru Kelantan. Baik Cikgu, rasanya murid-murid dekat rumah dah tak sabar untuk kita tahu 4 soalan format bahagian A. Jom kita bincangkan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey, murid-murid. Okey, jadi nampaknya dah tak sabar-sabar. Okey, untuk mengetahui apa format, apa jenis soalan dan bagaimana cara nak menjawab. Itu yang penting. Markah nak maksimum tapi jalan kerja nak minimum. Kan? Sebab kita tak nak jalan kerja panjang-panjang. Nak markah tu panjang. Okey, apa yang kita perlu tahu? Okey, untuk contoh yang pertama, cikgu bawa satu soalan tajuk set. Okey, contoh katakanlah soalan yang cikgu berikan seperti berikut. Diberi P adalah subset bagi Q dan Q adalah subset bagi R sama dengan set kosong. Okey, soalan ada pecahan. Bahagian A tadi ada pecahan. Yang mana soalan A, pada rajah di ruang jawapan B, lukis set yang menunjukkan hubungan P, Q dan R. Okey, murid-murid nampak kat sini satu tips dia, dia sebut set P, Q dan R. Okey, maka murid-murid mesti lukis 3 set. Yang mana bentuk set ni tak ada masalah. Nak lukis bentuk bulatan ke, segi 4 ke, segi 3 tak ada masalah. Okey, contoh yang pertama. Okey, kita lukiskan set P tadi dalam bentuk segi 4. Okey, kemudian apa yang murid-murid kena faham? P subset bagi Q. Sebenarnya P subset bagi Q adalah semua unsur P adalah unsur bagi Q. Semua unsur P adalah unsur bagi Q. Jadi di sini apa yang kena murid-murid buat adalah, dalam istilah lain senang cerita, kalau semua unsur P dalam unsur Q, cikgu kata P itu dalam Q. Jadi kat sini murid-murid boleh lukiskan set P ini adalah di dalam set Q. So kita nampak satu bentuk gambar rajah Venn macam ni. Okey. Yang kedua, kita juga ada diberi Q subset bagi R sama dengan set kosong. Kalau tadi P dalam Q, sekarang R dalam Q dalam R tetapi sama dengan set kosong. Maksudnya dia bukan di dalam. Jadi kat sini, okay, cikgu boleh kata Q bukan di dalam R. Maka di sini cikgu akan lukiskan satu set R yang bukan di dalam Q, berada di luar. Okey, itu yang pertama lukisan gambar rajah Venn kita. Okey. Yang kedua, okey, soalan minta kita lorekkan set. Lukis tadi dah dapat satu markah, senang saja. Yang kedua, murid-murid dikehendaki melorek apa yang kita dah lukiskan dalam gambar rajah Venn tersebut. Okey, soalannya
Lorekkan Q sekutuan dengan R dan bersilang dengan P pelengkap. Okey, senang sahaja. Yang pertama, kita lihat apa hubungan yang dia mahu. Q bersekutuan dengan R. Senyum. Sekutuan tu senyum. So, kalau senyum ni semua dia terima. Semua dia ambil. Jadi, kat sini Q sekutuan dengan R, kita akan lorekkan semua Q termasuk sekali dengan P dan termasuk sekali dengan R. Yang pertama. Okey, dah dapat satu markah untuk operasi set yang pertama kita buat. Yang kedua, okey, murid-murid lihat, ada lagi operasi yang kita kena buat iaitu bersilang dengan P pelengkap. P pelengkap memberi maksud kita nak yang selain P. Bukan nak P, selain P. So, selain P bermaksud kita tak nak P. Dalam istilah lain, kita tak nak P. So, bila kita tak nak P, maksudnya kita akan padamkan P tadi. So, yang kita lorekkan semua tadi, berasalnya, maka bila kita nak bersilang dengan P prime, kita tak nak P, maka kita akan padamkan P. So, dapat 3 markah. Jadi, murid-murid dapat 3 markah. Senang saja. Okey. Sekarang, cikgu bawa pula murid-murid kepada contoh yang kedua. Okey, untuk tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, soalan ini juga sangat senang. Okey, jadi cikgu bawa murid-murid pada dua bentuk soalan. Yang pertama, soalan ini telah diberi satu rajah yang telah dilorekkan. Okey, cuma murid-murid diminta untuk mentakrif apakah ketaksamaan yang memuaskan rajah yang diberi. Okey, macam mana cara nak tengok? Yang pertama, murid-murid boleh lihat kat sini ada 3 garisan, okey, yang memuaskan kawasan yang berlorek itu. Maka mesti kena ada 3 ketaksamaan. Okey, yang pertama kita lihat manakah garisan yang cikgu masukkan. Yang pertama, garisan Y sama dengan 6. Okey, sekarang kita nak takrif dalam bentuk ketaksamaan. Sama ada kecil ke, besar ke. Maka kat sini murid-murid lihat lorekan tadi adakah berada di atas garisan ataupun di bawah garisan. So, sekarang kita boleh lihat lorekannya adalah berada di bawah. So, jadi kerana berada di bawah, hubungannya adalah lebih kecil. Adakah kecil sahaja atau kecil dan sama? Kita lihat pula garisan yang dilukis. Adakah garisan tadi tebal atau garisannya putus-putus? Kalau garisannya tebal, maka simbol kecil tadi mesti kena ada kecil dan sama. Jadi kat sini, markah pertama tulis sahaja Y kecil dan sama 6. Satu markah. Senang sahaja. Okey. Yang kedua. Okey, murid-murid lihat lagi. Mana lagi garisan yang memuaskan rantau berlorek? Ada yang warna merah tu. So, sekarang murid-murid lihat garisan yang merah tadi bentuknya adalah putus-putus. Kalau tadi garisan dia penuh. So, kena ada sama dengan. Sekarang garisannya adalah putus-putus. So, bila putus-putus, murid-murid tak perlu letak sama dengan. Okey, kalau garisan yang mencancang, nak tahu besar atau kecil, lihat di mana lorekan tersebut. Kalau dilorek sebelah kanan, maka dia akan jadi lebih besar. Manakala kalau dilorek ke sebelah kiri, dia akan jadi lebih kecil. So, kita lihat kat sini, lorekannya adalah ke sebelah kiri. Maka, kita boleh tulis persamaan tadi adalah dalam bentuk ketaksamaan X lebih besar daripada negatif 8. Kerana lorekannya ke sebelah kanan. Okey, kalau kiri lebih kecil. Okey, bagi cikgu, untuk dua persamaan ini adalah persamaan yang mudah. Kenapa? Sebab persamaan ini adalah persamaan garis yang tidak mempunyai kecerunan. Garisan tu adalah garisan yang selari dengan paksi X dan garisan yang selari dengan paksi Y. Tak ada kecerunan. Tetapi, cuba tengok pada contoh yang kedua. Okey, garisan yang hitam tu. Sekarang murid-murid boleh lihat garisan tu ada kecerunan. Macam mana nak cam kecerunan ni? Yang kita nampak dia condong. So, bila condong tu, maka dia ada kecerunan. Kat sini, murid-murid kena guna persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi, dua perkara yang murid-murid kena cari. Yang pertama, pintasan Y ataupun C tadi. Dan yang kedua, nak cari kecerunan ataupun M. Yang pertama, okay, murid-murid boleh lihat kat sini. C adalah pintasan Y. Maka kita lihat pintasan Y pada paksi Y.
Pada pasi Y, kita lihat garisan biru ini memotong pada nombor 6. Maka C-nya adalah 6. So, dah dapat 1. Yang kedua, kita kena cari kecerunan. Nak cari kecerunan, sebenarnya banyak cara. Menggunakan dua titik, menggunakan jarak, menggunakan pintasan. Mana-mana sahaja boleh. Contoh di sini, cikgu nak cari kecerunan garisan ini. Cikgu akan gunakan jarak mencancang per jarak mengufuk pun boleh. Berapa jarak mencancang dia? Murid-murid boleh lihat kat sini. Mencancangnya daripada 6 sehingga sifar. Jarak mencancangnya adalah 6. Dan jarak mengufuknya daripada sifar sehingga negatif 8. Jaraknya adalah 8. Jadi, cikgu boleh kira kecerunannya adalah 6 per 8. Dan kecerunan kita kecilkan, dapat jawapannya adalah 3 per 4. Okey, jadi sekarang macam mana nak buat dalam bentuk kertas samaan? Okey, persamaannya, tulis dulu dalam bentuk persamaan. Y sama dengan 3 per 4 X tambah C adalah 6. Tetapi kita nak tulis dalam bentuk kertas samaan. Murid-murid boleh lihat kat sini, daripada garisan ni, lorekannya adalah ke sebelah atas. Sebila ke sebelah atas, dia adalah lebih besar. Maka jawapan yang ketiga adalah Y lebih besar dan sama 3 per 4 X tambah 6. Dapat lagi satu markah. Jadi keseluruhan markah adalah 3 markah. Senang sangat. Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya. Cikgu bawa pula murid-murid pada soalan yang ketiga. Kalau tadi dia dah bagi lorekan, murid-murid hanya perlu takrifkan kertas samaan. Sekarang bezanya dia dah bagi kertas samaan. Ada 3 kertas samaan. Jadi sekarang murid-murid kena lukis garisan yang belum dilukis dan kena lorekkan rantau yang dibatasi oleh ketiga-tiga garisan tadi. Yang pertama, dalam bentuk soalan ni, murid-murid boleh baca, ada Y kecil dan sama 8. Maksudnya, kita lihat kat sini, garisan ni telah dilukis. Jadi, kita tak perlu lukis apa-apa. Okey? Dan disebabkan dia adalah kecil, maka lorekannya mesti ke bawah. Okey, yang kedua, kita boleh lihat lagi kat sini. Okey, garisan yang kedua, yang warna biru itu adalah garisan yang cikgu kata tadi, dia adalah garisan yang condong. Ada kecerunan, maka pun sudah dilukis, tak ada masalah. Cuma kita kena tahu lorekannya ke sebelah mana. Kalau dia lebih besar, maka lorekannya adalah ke sebelah atas. Okey. Yang ketiga, kita lihat kertas samaan. Yang ketiga, 5Y tambah 4X lebih besar daripada 40. Yang ni belum dilukis. Belum ada dalam soalan ini. Jadi, apa yang murid-murid kena buat adalah murid-murid kena lukis garis lurus tersebut sebelum boleh lorekkan kawasan yang memuaskan rantau tadi. Okey, nak buat garis lurus ini, ada pelajar yang tanya macam mana nak buat garis lurus cikgu, dah lupa dah. Okey, yang pertama kita buat petak macam ni. Buat petak senang je. Yang pertama, murid-murid gantikan X kosong kira Y. Ataupun gantikan Y kosong kira X. Senang sahaja. Contoh yang pertama, cikgu gantikan persamaan ini Y dengan kosong. Bila cikgu gantikan Y dengan kosong, so cikgu akan kira dapat X adalah sama dengan 10. Maka yang pertama, cikgu dapat titik. Yang pertama adalah 10, kosong. So, titiknya kat sini. Bila nak buat garis lurus, cikgu perlukan dua titik. Maka cikgu gantikan pula X pula dengan kosong. Dalam persamaan yang sama, gantikan X dengan kosong. Maka cikgu akan dapat Y sama dengan 8. Maka koordinat cikgu dapat kat sini adalah 0, 8. So, titiknya kat situ. Dah dapat dua titik, maka murid-murid boleh ambil pembaris. Wajib guna pembaris. Tak guna pembaris, tak dapat markah. Jadi kat sini, ambil pembaris, gariskan. Kenapa garisan dia mesti putus-putus? Kerana lihat simbol ketaksamaan dia. Dia tak ada sama dengan. Jadi garisan dia mesti putus-putus. Dan kerana dia lebih besar, maka kita mesti lorekkan ke atas. Ada garisan lurus-lurusan betul? Dapat satu markah. Okey, dan lorekan tadi memuaskan ketiga-tiga garisan tadi. Lorekan kat sini. Lorekan yang betul dapat lagi dua markah. Keseluruhannya 3 markah. Senang sahaja. Okey, cara nak jawab dah cikgu bagi tahu. Sekarang cikgu nak murid-murid lihat.
apakah bentuk-bentuk kesalahan yang sering pelajar buat di dalam peperiksaan yang sebenar? Contoh yang pertama, pelajar membuat garisan lurus dengan garisan yang tebal, bukan garisan putus-putus. Maka untuk garisan, pelajar tak dapat markah kat sini. Okey, manakala lorekannya adalah betul, maka dia cuma akan dapat satu markah sahaja kerana garisan tadi tidak tepat. Rugi markahnya. Okey, kesilapan yang kedua juga yang sering dibuat oleh pelajar adalah yang pertama, kita boleh lihat garisan ini tidak menggunakan pembaris. Tak boleh, so akan tidak diberi markah. Yang kedua, okey, pelajar juga melorekkan kawasan tadi lebih daripada kawasan pun tidak boleh. Melebihi kawasan juga tidak akan diberi markah. Maka di sini pelajar tak akan dapat apa-apa markah. Okey, yang ketiga, lorekannya nampak macam dah cantik dah semua, tetapi melindungi kawasan ataupun garisan putus-putus tadi boleh menyebabkan pemeriksa tak nampak dan tak jelas, maka murid-murid juga akan kehilangan markah. So, jangan jadi, jangan buat dalam peperiksaan apa yang cikgu bagi tahu kesilapan yang sering pelajar buat. Okey. Dan untuk tajuk yang ketiga, okey, cikgu bawa sikit untuk tajuk persamaan kuadratik. Contoh persamaan kuadratik, cikgu bagi satu bentuk soalan yang diberi sisi-sisi sebuah segitiga dan pelajar diminta mencari nilai T. Okey, di sini jalan pengiraannya kita akan gunakan Pythagoras theorem dan jawapan ini jalan kerja yang betulnya macam ni. Markah pertama pada bentuk am yang betul, satu markah. Yang kedua, pemfaktoran wajib ada, dua markah. Yang ketiga, jawapan tadi kita tekan daripada kalkulator akan ada dua nilai. Tetapi murid-murid kena ingat, bila melibatkan ukuran, yang pertama kita mesti ada satu sahaja. Sama ada panjang lebar, mesti satu nilai sahaja. Jadi daripada dua nilai ini, hanya satu sahaja nilai yang tepat. Di mana nilai yang tepat itu? T sama dengan 4 adalah jawapan yang tepat. Kenapa 10/3 jawapan kurang tepat? Kerana kalau kita gantikan 10/3 dalam nilai 10/3 tolak 4, nilai T tadi tetap akan dapat negatif. Jadi kat sini kena ingat apabila melibatkan ukuran, umur, apa lagi? Melibatkan nilai-nilai yang macam tu, hanya satu nilai sahaja. Okey, cikgu tunjuk sedikit kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Okey, contoh yang pertama, ada pemfaktoran, ada bentuk am, pemfaktoran tak ada. Jawapan langsung tidak akan diberi markah. Satu markah sahaja walaupun jawapan ada. Yang kedua, tengok soalan tadi, dia nak 3T kuasa 2. Sedangkan semasa murid-murid faktor, murid-murid tulis jawapan tadi sebagai X pun tak dapat apa-apa markah, kosong juga kat sini. Cuma bentuk am sahaja dapat satu markah. Dan yang ketiga, nampak ke? Semua dah nampak cantik dah. Tetapi ada tanda koma kat sini. Pun tak boleh juga tanda koma tadi, maka juga akan dapat kosong markah. Okey, jadi apa lagi kesilapan yang kita boleh lihat? Okey, yang seterusnya, kesilapan pelajar adalah apabila dapat jawapan tadi, okey, murid-murid terus membawa jawapan tadi ke dalam bentuk pemfaktoran. Ingat, kalau kita nak buat dalam bentuk pemfaktoran, jawapan tak boleh dalam bentuk pecahan, tak boleh dalam bentuk perpuluhan. Dia mesti nombor bulat. Sebab tu yang semestinya 3T tolak dengan 10. Jadi ingat apa yang boleh buat dalam peperiksaan dan apa yang tak boleh buat dalam peperiksaan. Tu yang penting, Ria. Sebab pelajar mesti menguasai teknik yang betul. Mesti tahu supaya mereka tidak akan kehilangan markah dalam peperiksaan. Okey, baik. Terima kasih cikgu dan rasanya kita dah orang kata bincang empat soalan secara menyeluruh untuk format bahagian A yang mana kita ada belajar tadi operasi set, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, ada juga insurans, graf gerakan dan juga matriks. Okey, kita akan kembali selepas ini untuk format bahagian B pula. Terus kekal bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM dalam sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran Matematik Kertas 2. Baik, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Halina. Kalau tadi kita dah pun mengetahui format untuk menjawab soalan bahagian A. Apa kata sekarang Cikgu, kita teruskan dengan bahagian B pula. Okay, silakan Cikgu. Terima kasih Ria. Okey, bahagian B. Bahagian yang pelajar takut, murid-murid takut. Kenapa Ria? Sebab soalannya adalah bersyutur. Betul. Bersyutur ni kalaulah soalan A pelajar tak dapat jawab ataupun jawapan salah, maka yang kedua pun salah juga. Itu yang risau dan markahnya sangat banyak. Okey, kita pergi tanpa buang masa, kita pergi pada satu contoh bentuk soalan. Okey, murid-murid boleh lihat kat sini. Contoh yang pertama, cikgu ambil satu contoh soalan insurans permotoran. Okey. Yang pertama soalan, Amanda seorang pegawai bank di Miri Sarawak ingin mendapatkan perlindungan insurans bagi keretanya yang telah tamat tempoh perlindungan. Insurans permotoran, yang pertama, murid-murid kena tahu lokasi. Sama ada dua tempat. Sama ada di Sabah, Sarawak ataupun di Semenanjung, Malaysia. Yang kedua, okay, murid-murid kena kenal pasti kapasiti enjin kenderaan tersebut. Okay, kalau di sini diberi adalah 2050cc enjin. Yang ketiga adalah apakah polisi yang ingin diberi ataupun diambil oleh seseorang daripada soalan tersebut. Contoh di sini, soalan mengendaki kita menghitung ketiga-tiga jenis polisi dalam insurans motor. Okay. Jadi di sini kita ada beberapa maklumat yang sangat penting yang murid-murid kena tahu. Yang pertama, lokasinya berada di Sarawak. Okay. Yang kedua, CC enjinnya adalah 2050cc. Dan yang ketiga adalah nilai perlindungan ataupun insurans yang ingin diambil adalah RM64,000. Dan yang ketiga, NCD adalah 20%. Okay. Bagaimanakah cara untuk kita menghitung setiap premium bayaran bagi polisi yang diminta. Okey, yang pertama bagi kiraan polisi komprehensif. Polisi komprehensif adalah memberi perlindungan keempat-empat perlindungan seperti berlaku kecederaan kepada berlaku kecederaan kepada penumpang ataupun berlaku kerosakan ataupun kerugian harta benda dan berlaku kecurian atau kebakaran pada kereta kita sebagai pemegang polisi. Dan yang keempat adalah berlaku kerosakan kereta kita sebagai pemegang polisi akibat kemalangan. Okey, jadi di sini apakah yang perlu kita tahu? Dalam jadual yang diberi, jadual anak-anak ataupun murid-murid tak perlu hafal sebab dia akan bagi. Cuma di sini kita kena lihat berapakah bayaran yang diberi berdasarkan CC enjin bagi soalan tersebut. Contoh dalam kes tadi, CC enjin yang diberi adalah 2050cc dan polisi yang ingin diambil adalah polisi komprehensif. Jadi di sini kita mesti rujuk jadual yang diberi. Okey, yang mana untuk 1000 yang pertama bayarannya adalah RM243.90. Okey. Manakala untuk bahagian insurans yang seterusnya adalah RM63,000 berikutnya akan dikenakan dengan formula pengiraan. Bagaimana cara nak mengiranya adalah berapakah baki insurans tadi? Contoh dalam soalan ini, kita lihat dia nak ambil insurans tadi ataupun perlindungan sebanyak RM64,000. Untuk RM1,000 yang pertama, dia telah dikenakan bayaran sebanyak RM243.90. Okey, manakala untuk RM63,000 berikutnya kerana RM64,000 ditolak dengan RM1,000, maka baki yang tinggal adalah RM63,000 dibahagikan dengan RM1,000. Kenapa? Sebab kadar yang akan dikenakan tadi adalah berdasarkan setiap 1000 nilai insurans. Dan nilai ini akan bergantung kepada lokasi tadi. Kalau dia berada di Sarawak, bayarannya adalah RM20.30. Manakala kalau dia berada di Semenanjung Malaysia, bayarannya adalah sebanyak RM26 untuk setiap 1000 nilai insurans. Jadi di sini bayarannya berbeza mengikut tempat. Jadi berapakah bayaran yang dikenakan untuk polisi komprehensif? Bayarannya adalah RM1,278.90. Okey. Kalau dalam soalan tadi ada NCD.
NCD ini adalah diskaun ataupun potongan yang diberikan kerana seseorang pemegang polisi tidak pernah membuat tuntutan sepanjang perlindungan tersebut. Jadi kalau dalam soalan ada diberi NCD, maka Amanda layak untuk mendapat potongan daripada premium asas dia tadi. Iaitu premium asas adalah RM1,522.80 ditolak dengan NCD sebanyak 20%. Jadi di sini kita boleh kira dulu berapakah bayaran ataupun diskaun yang diberikan. 20% didarab dengan RM1,522.80, maka kita mendapat diskaun sebanyak RM304.56. Okey, dan berapakah premium kasar yang perlu kita bayar, Amanda bayar tadi, maka bayaran untuk premium asas tadi ditolak dengan bayaran NCD, maka itu adalah premium kasar RM1,218.24. Ini adalah premium yang Amanda kena bayar jika beliau memilih polisi komprehensif. Ataupun di sini sebenarnya anak-anak dah boleh ambil, pelajar-pelajar dah boleh ambil. Contoh kat sini kita punya bayaran premium asas adalah RM1,522.80. Kerana kita dah tahu 20% ini adalah diskaun, maka kita sebenarnya boleh terus darab kat sini dengan 80%. Kenapa kita terus tolak dengan NCD tadi? Jadi kat sini kita akan terus dapat jawapannya adalah RM1,218.24. Itu adalah kadar yang dikenakan jika Amanda ingin mengambil polisi komprehensif. Bagaimana jika Amanda, okey, markah yang diperuntukkan adalah 4 markah, okey. Bagaimana jika Amanda ingin mengambil polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian? Kalau tadi polisi komprehensif, sekarang pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Yang pertama, murid-murid mesti tahu untuk polisi ini, dia hanya melindungi 3 daripada 4 perlindungan. Yang mana jika berlaku kerosakan kereta akibat kemalangan, pemegang polisi tak boleh nak membuat tuntutan. Tuntutan hanya boleh dibuat jika berlaku kebakaran dan kecurian sahaja. Jadi, kerana perlindungan ini hanya memberi perlindungan 3 daripada 4, maka bayarannya hanya 75% daripada bayaran premium asas polisi komprehensif. Dia lebih murah. Dalam kata lain, kalau yang komprehensif kena bayar RM1,000, yang kecurian dan kebakaran kena bayar hanya RM750 sahaja. Lebih murah kerana perlindungannya hanya 3 daripada 4. Okey, jadi untuk RM1,000 yang pertama, kita baca daripada jadual yang diberikan, bayarannya adalah RM243.90, sama dengan yang komprehensif juga. Okey, dan cara kiraan baki yang berikutnya pun sama dengan komprehensif, maka dia akan dapat premium asas adalah sebanyak RM1,278.90 didarab dengan 75%. Kenapa? Sebab tadi cikgu dah bagi tahu untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, nilainya hanya 75% daripada nilai polisi komprehensif. Jadi bayaran ini didarab dengan 75%. So murid-murid akan dapat bayarannya adalah sebanyak RM913.68. Tetapi adakah Amanda layak mendapat NCD jika beliau mengambil polisi yang ini? Juga boleh. Tak ada masalah. So, bila NCD diberi sebanyak 20%, Amanda tetap dapat potongan 20% daripada kadar yang diberi ini. Maka Amanda dapat potongan sebanyak RM182.74. Dan berapakah premium kasar? Maka murid-murid tolakkan sahaja bayaran yang sepatutnya tadi dengan RM182.74. So di sini kita akan dapat baki ataupun premium kasarnya adalah sebanyak RM730.94. Okey, manakala untuk polisi yang ketiga, untuk pihak yang ketiga, okey, polisi pihak yang ketiga, kita lihat dari segi sisi enjin sahaja. Dia tak ada bayaran insurans. Untuk polisi pihak ketiga, terus lihat sisi enjin. Okey, dan bayarannya adalah RM85.20. Jadi, dia juga adalah layak untuk mendapat NCD sebanyak 20%.
berapakah bayaran yang akan dikenakan? Tolak dengan MCD, maka bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM68.16 sahaja. Jadi, berdasarkan pengiraan yang cikgu tunjukkan, kita dapati polisi komprehensif adalah polisi yang paling menyeluruh dan memperuntukkan bayaran yang agak mahal. Okey. Kita pergi lagi kepada soalan yang seterusnya adalah melibatkan percukaian. Okey. Melibatkan percukaian, yang pertama kita mesti tahu pengiraan bagaimana nak mengira berapakah pendapatan yang boleh dikenakan cukai oleh seseorang tersebut. Selepas kira berapakah pendapatan yang boleh dikenakan cukai, yang kedua kita akan kira berapa bayaran cukai yang akan dikenakan. Dan bayaran cukai ini setelah dikira, lihat rebate. Adakah seseorang itu layak mendapat rebate? Kalau layak dapat rebate, maka kita kena tolak. Dua keadaan yang akan diberi rebate adalah yang pertama, zakat. Jika ada memberi zakat, maka kita akan tolak selepas kiraan cukai tersebut. Yang kedua, bagi seseorang individu yang pendapatannya tidak melebihi RM35,000 setahun, maka beliau dapat ataupun layak mendapat rebate sebanyak RM400. Jadi untuk soalan yang diberi, yang pertama kita boleh lihat di sini, berikut adalah beberapa maklumat yang diberi, iaitu pendapatan, okey, bagi Encik Razman, dan juga perbelanjaan. Pendapatan yang pertama murid-murid kena tahu, okey, yang dikira sebagai pendapatan bercukai adalah semua wang masuk. Tak kisahlah komisen ke, bonus ke, gaji pokok ke, tetapi tak termasuk dengan allowance. Sebarang allowance tidak akan dikenakan cukai. Jadi di sini pendapatannya adalah RM8,000 ditambah dengan RM200. Okey. Jadi gajinya adalah RM8,000 tadi ditambah dengan RM200. Ini adalah gaji bulanannya. Jadi untuk kira pendapatan bercukai, kita mesti kira pendapatan dalam masa setahun. Jadi di sini kena darab dengan 12. Okey. Lepas tu di sini juga diberi dengan jadual pelepasan. Untuk jadual pelepasan, setiap individu yang membayar cukai boleh menuntut untuk individu sebanyak RM9,000. Bagi isteri yang tak bekerja sebanyak RM4,000. Dan semua ni akan diberi di dalam peperiksaan. Murid-murid tak perlu hafal. Cuma tahu macam mana nak baca daripada jadual. Okay. Contoh yang pertama, soalan minta jumlah pendapatan bercukai Encik Ramzan. Okey, nak kira pendapatan bercukai Encik Ramzan. Yang pertama kita lihat gaji pokoknya adalah RM8,000 ditambah dengan RM200. So, maka gajinya adalah RM8,200 sebulan. Maka kena darab dengan 12 bulan. Kat sini pendapatan yang boleh dikenakan cukai Encik Razman adalah sebanyak RM98,400. Okey, so di sini kita akan diberi satu markah. Yang kedua, bagaimana nak mengira berapakah bayaran cukai yang perlu dibayar oleh Encik Razman? Kita mesti lihat apakah pengecualian dan apakah pelepasan yang boleh dituntut oleh Encik Razman. Yang pertama, pendapatan boleh cukainya adalah sebanyak RM98,400. Di sini, dia boleh tolak dengan pengecualian iaitu derma, yang mana beliau ada memberi derma sebanyak RM850. So ini adalah pengecualian. Dan okey, beliau juga boleh menolak dengan pelepasan untuk dirinya sendiri sebanyak RM9,000, isterinya, okey, dan anak, satu orang anak adalah bayarannya RM2,000. Kerana beliau ada tiga orang anak, maka bayarannya adalah RM6,000. Okey, manakala cuba lihat, bila pelepasan, nilai itu akan ada had. Bila ada had, murid-murid jangan ambil nilai yang melebihi had. Contoh di sini, Encik Razman telah membeli alatan sukan RM3,000, tetapi kerana had yang diberi hanya RM2,500, maka beliau hanya boleh tuntut sebanyak RM2,500 sahaja. Dalam kata lain, okey, murid-murid ambil dalam pelepasan ini, ambil yang mana lebih rendah. Jika had tinggi, penggunaan rendah, maka kita mesti ambil yang lebih rendah. Okey, di sini kita akan kira kesemuanya. Jumlah pendapatan bercukai Encik Razman adalah sebanyak RM69,090. Okey, dan apabila kita dapat dah bayaran ataupun pendapatan bercukai, kita akan kira berapakah bayaran cukai pula.
Okey, untuk mengira bayaran cukai, murid-murid kena faham untuk membaca daripada jadual cukai pendapatan individu yang juga diberi daripada soalan. Jangan bimbang. Okey, contoh di sini pendapatan Encik Razman tadi adalah RM69,090. Okey, kita baca daripada jadual. So kita nampak yang pertama, untuk RM50,000 yang pertama, bayarannya adalah RM1,800 ataupun ini dikenali sebagai cukai dasar. Okey, manakala pendapatan yang seterusnya akan dikenakan kadar sebanyak 14%. Okey, kenapa? Sebab tadi kita nampak bayarannya pendapatan bercukai RM69,000, okey, dan baru dikenakan cukai sebanyak RM50,000 pertama, maka bakinya lagi adalah didarab dengan 14%, maka cukai yang dikenakan kepada Encik Razman adalah sebanyak RM4,472.60. Jadi selepas kiraan cukai, di sinilah kita akan tengok ribat jika ada. Jadi daripada soalan, Encik Razman ada membuat potongan zakat setiap bulan sebanyak RM300. Maka setahun beliau telah membayar zakat sebanyak RM3,600. Jadi di sini beliau boleh tolak dengan ribat zakat, maka cukai yang perlu dibayar hanyalah RM872.60 sahaja. Dan biasanya soalan akan tanya, sama ada berlaku lebihan ataupun pengurangan bayaran cukai oleh seseorang, maka apa yang murid-murid perlu buat adalah yang pertama, kira berapakah yang telah dibayar. Okey, contoh dalam soalan ni, cukai yang dikenakan adalah RM872.60 dan dia telah membayar PCB ataupun potongan cukai berjadual sebanyak RM160, maka kita darabkan dengan 12, beliau telah membayar sebanyak RM1,920. Jadi, berapakah bayaran yang diperlu bayar? Dia dah tak perlu bayar kerana dia dah terlebih bayar. Berapa terlebih bayar? Iaitu sebanyak RM1,047.40. Jawapannya, okey, kita akan kata Encik Razman mendapat lebihan cukai sebanyak RM1,047.40, maka di sini pihak LHDN akan mengembalikan lebihan cukai tersebut kepada Encik Razman. Okey, terima kasih. Okey, baiklah, itulah dia untuk bahagian B kertas 2. Okay. Kita dah tahu kebarang kalian bergabung dan juga baru saja cikgu terangkan kepada murid-murid di rumah tadi mengenai percukaian. Okey, kita sambung lagi lepas ni cikgu. Okay. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM bagi sukses SPM 2021 pecutan untuk Matematik Kertas 2. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Tengku Nurhalina. Okey, tadi Cikgu dah pun terangkan kepada murid-murid di rumah bahagian A, bahagian B untuk kita menjawab soalan peperiksaan SPM pada bulan 3 nanti, Cikgu. Yeah. Dan pastinya kita nak teruskan dengan bahagian C. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Ria. Okey, murid-murid yang Cikgu kasihi. Okey, untuk bahagian C, markahnya paling banyaklah 15 markah untuk satu soalan. Okey, yang seperti yang cikgu, anak-anak, murid-murid semua dah tahu dah, bahagian C ni dia adalah gabungan beberapa topik. Daripada topik-topik yang berbeza, dia boleh combine, dia boleh gabungkan, jadikan satu soalan. Yang mana setiap soalan tadi, mungkin pecahan markah dia 6, 4 dan seterusnya, yang mana gabungan tadi menjadi 15 markah. Okey, contoh cikgu bawa murid-murid pada satu contoh soalan bahagian C. Okey. Katakanlah soalan diberi yang melibatkan satu soalan, Puan Damia mempunyai sebuah kedai yang menjual pelbagai jenis donat. Kedainya beroperasi 5 hari seminggu. Jadual menunjukkan maklumat jualannya pada suatu minggu tertentu. Okey, di sini diberi satu jadual berkaitan dengan jualan satu donat dalam masa seminggu dan soalan menghendaki kita mencari berapakah mod ataupun nyatakan mod donat yang dijual. Jadi nak cari mod, kita akan lihat manakah bilangan yang paling tinggi. So kat sini kita nampak custard, donat custard adalah mod bagi jawapan yang dikehendaki. So satu markah sahaja. Okey, yang kedua hitung min, min ataupun purata. Min jualan donat pada hari Rabu. Jadi di sini kita lihat sekali lagi jadual yang diberi, iaitu pada hari Rabu kita akan tambah semua bilangan donat yang telah dijual dibahagikan dengan bilangan hari, iaitu bilangan perisa, iaitu sebanyak 4 perisa. So kita akan dapat minnya adalah
sebanyak okey, minnya adalah RM143.50. Okey, dan ini adalah contoh satu soalan bagi sukatan serakan memusat, kecenderungan memusat bagi tajuk tingkatan 2. Okey, itu contoh soalan yang pertama. Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 2 markah. 3 markah bagi soalan pertama. Okey, soalan yang kedua, okey, kita lihat diberi gambar donat tadi yang mana kita diminta, okey, soalan yang pertama hitung nilai bagi Y, iaitu dalam kata lain kita nak kira panjang dan lebar kotak donat tadi. Jadi kat sini kita akan libatkan satu donat ni berbentuk bulatan, maka kita nak cari jejarinya, kita akan gunakan formula lilitan bulatan iaitu 2 pi J. Jadi di sini murid-murid akan dapat jejari 4.77 dan satu jejari adalah untuk satu bulatan kita nampak akan ada 2 jejari. Okey, kat sini pun akan ada 2 jejari. Jadi di sini 2 jejari, sini pun 2 jejari, so kita akan dapat 4 jejari. So kita akan darab dengan 4, maka kita dapat Y adalah sama dengan 19.08. Okey, ini adalah salah satu contoh tajuk bulatan yang juga daripada tingkatan 2. Okey. Seterusnya mungkin dia minta pula daripada situasi yang sama, soalan berstruktur dan bertema, situasi yang sama, tema yang sama. Okey, bagaimana pula Puan Damia okey nak menghitung nilai pakej yang dia ambil tadi, itu pakej ekonomi dengan premier, dan soalan ini memerlukan pelajar menggunakan persamaan linear serentak yang kita belajar semasa tingkatan 1. Nampak tak dia punya soalan tadi dia gabung, lepas tu merangkumi semua tajuk-tajuk daripada tingkatan 1, 2, 3 sampai 5. Okey, dan seterusnya tajuk ini pula diberi pula dalam tajuk bahagian matematik pengguna simpanan pelaburan kredit dan hutang. Yang mana bila dia buat perniagaan tadi, dia nak buat pelaburan daripada keuntungan. Jadi sekali lagi, menengah rendah juga yang dipilih iaitu tajuk matematik pengguna. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat lihatlah bagaimana soalan bahagian C dibentuk, dibuat daripada A sampai D, gabungkan beberapa tajuk, gabungan beberapa tajuk dan menghasilkan keseluruhan markahnya adalah 15 markah. Jadi di kesempatan ni Ria, okey, cikgu nak kongsikan pada anak-anak apa murid-murid apa yang kita kena tahu, kena ambil maklum, tips akhir sebelum peperiksaan pada 10 Mac 2022 nanti. Okey. Yang pertama, murid-murid mesti kena menguasai beberapa topik-topik penting dalam kertas 2. Okey, walaupun boleh dikatakan kesemua akan keluar, okey, tetapi di sini adalah beberapa topik penting yang murid-murid harus beri keutamaan. Okey, yang seterusnya, okey, apakah lagi tips yang murid-murid boleh kuasai? Okey, nak menjawab dalam SPM matematik, apa tips yang penting? Yang pertama, ada 53 topik dalam matematik tingkatan 1 hingga 5. Dan boleh je keluar dalam mana-mana kertas, sama ada kertas 1 atau kertas 2. Okey. Yang kedua, kertas 1 dia ada pecahan A, B, C dan D adalah dan markahnya adalah daripada minta maaf kertas 1 pecahan A, B, C dan D soalannya tu adalah di antara 8 hingga 12 soalan. Okey, yang ketiga, sila beri tumpuan lebih kepada topik-topik yang menengah atas iaitu tingkatan 4 dan 5. Dan yang keempat, jangan terikat dengan soalan. Jawab yang anak-anak yakin, yang tak yakin tu kita buat kali kedua pula. Okey, dan yang kelima, kumpul masa sebanyak mungkin untuk menjawab soalan yang sukar ataupun kebat. Sebab tu jangan terikat pada soalan. Dan yang keenam, urus masa dengan baik dan berkesan supaya tidak berlaku kes yang tidak cukup masa untuk menjawab. Dan yang seterusnya, okey, pastikan anak-anak yakinlah, yakin supaya dapat confident dalam peperiksaan supaya dapat keputusan yang cemerlang. Dan banyakkan latihan, jangan malu bertanya dan mesti banyakkan berdoa. Jadi akhir daripada cikgu, selamat menduduki peperiksaan, cuba yang terbaik dan cikgu doakan anak-anak semua akan dapat yang terbaik dalam peperiksaan SPM 2021. Good luck.
InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Cikgu Tengku Nur Halina Tengku Ahmad Putra daripada Sekolah Menengah Dewan Beta Kota Baru Kelantan yang sudi bersama-sama dengan murid-murid di rumah juga pada hari ini untuk kita punya sukses SPM 2021 pecutan bagi Matematik Kertas 2. Dan kita harapkanlah kejayaan bagi murid-murid yang mana akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, Cikgu. Pada Mac. Nanti 10 Mac pastinya kita doakan kejayaan untuk murid-murid semua. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum.